beginilah suasana saat belasan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Mambaul Ihsan, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, melakukan panen buah melon hasil budidaya mereka. Ada 3 jenis melon yang dikembangkan para pelajar, yakni melon hijau, melon golden, dan melau berbentuk kubus. Uniknya, selain memiliki rasa yang manis, satu bibit melon yang ditanam mampu menghasilkan 3 hingga 4 buah melon. Hal ini lantaran dalam proses perawatan, para pelajar menggunakan teknik stek. Dalam setengah hektar lahan yang dikelola misalnya membutuhkan modal sekitar 40 juta rupiah. Biaya tersebut digunakan mulai pembibitan, penyiraman, perawatan, mulai dari masa tanam hingga pasca panen. Setelah ditanam selama 3 bulan, buah melon sudah dapat dipanen. Satu buah melon memiliki berat 1-5 kg, dijual di pasaran Rp5.000 sampai Rp8.000 per kilogramnya. Miftahul Amin, guru program studi agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura, mengatakan selama proses budidaya, para pelajar didampingi guru dan tenaga pertanian profesional, sehingga hasil panennya sesuai dengan yang diharapkan. Miftah menjelaskan, di lahan setengah hektar, omset budidaya melon bisa mencapai 120 juta rupiah setiap kali panen. Artinya harga jualnya juga tinggi. Kemudian tidak semuanya petani ataupun pihak yang berbudidaya itu mau terjun di tanaman buah melon. Karena apa? Karena memang resikonya tanaman buah melon ini sangat tinggi sekali. Sehingga kita coba untuk bertanam melon ini, harapannya ini bisa menginspirasi petani-petani yang ada di sekitar gini untuk ikut berbudidaya melon. Karena memang harga jualnya di pasaran tinggi sekali. Sementara itu, Rita Diana, kasih pendidikan SMK dan SMA Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Dinas Kabupaten Gresik, ketika berkunjung ke kebun melon hasil budidaya pelajar, mengaku mengapresiasi atas keberhasilan para pelajar. Rita menambahkan, para pelajar SMK memang disiapkan menjadi tenaga-tenaga profesional maupun menjadi entrepreneur atau pengusaha sesuai bidangnya masing-masing, sehingga pembelajaran lebih banyak di lapangan atau praktek. Rita berharap setelah berhasil budidaya dan melakukan panen melon, para pelajar diharapkan bisa menularkan ilmu ke petani sekitar.